Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh binisepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar calon mempelai wanita, keluarga Bapak Tarkim dan Ibu Cawiri. Yang kami hormati keluarga calon mempelai pria, keluarga Bapak Kadropi, Ibu Nuripah, beserta keluarga besarnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Penghulu, Bapak Kepala KUA Kecamatan Indramayu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan taufiknya. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul, bisa bersilaturahim dalam rangka walimatul urus. Akad nikah Ananda Dwi Cahyati binti Bapak Tarkim dengan Ananda Hendra Gunawan bin Bapak Kadropi hari ini Selasa 18 Februari tahun 2020 di Margadadi. Semoga acara adun nikah nantinya mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah ke hadirat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para pengikutnya hingga kelak yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Berikut kami sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Dua, sambutan calon mempelai pengantin pria, dilanjutkan dengan sambutan penerimaan calon pengantin wanita. Keempat, serah terima serahan secara simbolis. Lima, pemeriksaan berkas administrasi untuk kedua calon mempelai. Yang keenam, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan adun nikah ijab kabul. Selanjutnya doa dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan umul kitab suratul Fatihah. Liridhoillah wali syafaati rasulillah wa ala niyatin sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya untuk acara yang kedua adalah sambutan calon mempelai pengantin pria yang akan diwakili oleh dari pihak keluarga Bapak Kadropi. Mangga kami persilahkan. Terima kasih. Alhamdulillah alladzi ja'alal qur'ana liyakuna lil alamina nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. As-salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Bapak Lebe, keluarga dari Mbak Dwi dan juga
Mas Hendra yang saya hormati, saya muliakan, jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini senantiasa memberikan keberkahan, keselamatan, kesejahteraan, imma fid dunya wa imma fil akhirah, insya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Sedikit ya, yang banyak hutang mudah-mudahan lunas hutangnya, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan segera dapat jodoh. Bapak-bapak sing pengen kawin maning ya, kok anak contoh maning. Aduh, nostalgia. Biasanya sing semangat kawin maning ku wong lanang, biasanya wong wadon sing beli nerima. Jadi An-Nisa ayat 4 itu fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Iku jare wong wadon lamun bisa mah ditip ek wae jek ngono ayat kun go. Soalnya beli adil. Nasi wal mansuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya dari pihak keluarga Mas Hendra ingin menitipkan kepada keluarga Mbak Dwi agar sekiranya diterima, mudah-mudahan pernikahan ini berlangsung hikmat sesuai cita-cita kita, sakinah, mawaddah, warahmah. Surat sedikit ya, An-Nisa ayat 1 misal. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisa. Salah satu tanda kekuasaan Allah itu adalah jodoh. Ada laki-lakinya orang Padang, perempuannya orang mana? Orang Indramayu, ya jadi namanya jodoh. Nah, ini Mas Hendra ini jodohnya orang Margadadi. Mas Hendranya wong Pabean, jadi parak baik. Misalnya mudik ya, beli ado-ado ya Mas Hendra ya. Alur jodohku aja ado-ado. Berat modalnya. Ubaka mudik menggarut wes duit kabeh. Enakin mah parak. Ya. Saya doakan mudah-mudahan Mas Hendra ini menjalani sunnah Rasul. Faman rogiba an sunnati falaysa minni, karena nanti umat Rasul harus banyak-banyakan di hari kiamat. Mas Hendra nanti harus banyak anaknya. Ya, 10, 11 ya ora apa-apa diborong wae kabeh. Ya. Tapi nanti ada kemungkinan juga tidak punya anak, karena memang itu kan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-Syura ayat 50. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu may yasha akima. Allah kuasa nanti punya anak perempuan, laki-laki, atau mandul sekalipun bisa jadi. Tapi kita tetap doa yang terbaik, famsyu fi manaqibiha. Doanya yang terbaik, punya anak yang soleh, yang hafal Quran, yang jadi ustaz, jadi ulama lah masa depan. Ya. Jadi seperti itu. Sekiranya dapat diterima, mudah-mudahan nanti kedepannya kalau ada kekurangan, kita juga mohon maaf dari pihak keluarga Mas Hendra. Barangkali ada tingkah laku dari kami tidak tepat, tidak berkenan, mohon maaf. Sekiranya itu saja, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat mbak-mbak yang belum nikah, segera nikah ya. Nah, aja selfie terus ya, segera nikah ya. Kitik-kitik selfie, kitik-kitik selfie. Kok ning Facebook pirang-pirang gini, foto nikahan, foto tunangan, foto tanda tangan. Wis zaman sekin wis dicatat kabeh ning Facebook amal ibadah. Ora usah khawatir, tahajud ya dilaporin ning Facebook atuh. Ya, itulah perkembangan zaman. Mudah-mudahan kita tetap bisa kuat iman dan akidah, tidak tergoda oleh hal-hal yang sifatnya materialistis yang membuat kita lupa dengan kehidupan akhirat. Dan yang terakhir, kita sama-sama semoga dengan pernikahan ini intinya menyelamatkan perbuatan dari perzinahan, karena zina itu merusak, merugikan baik tatanan sosial, masyarakat, budaya, memalukan. Maka nikah adalah solusi terbaik supaya kita tidak zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan berzina, jangan pacaran. Kalau sudah saatnya nikah, nikah saja.
Kalau enggak punya biaya ya KUA ya bae lah sing 350.000 ya pengen mah ya. Si aja ngundang-ngundang. Ya ngundang ya sepian bae lah orang. Sing penting masak bae dingin. Rame-ramean nih telung tahun mana ya beli papa wis anak-anaknya kunan ga foto we. Beli papa wis sing penting sah dingin. Kebanyakan kita waduh jadi nikah 20 juta 30 juta ya angel, jangan dipersulit. Sah dulu, selamat dulu daripada tadi perbuatan zina. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan dari calon pengantin pria wanita dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Haji Dirman. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah mengucapkannya, wajib menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi khalaqaz zawjayni dzakara wal untha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, hari ini tidak ada satu kata yang paling indah untuk diucapkan kecuali satu kata, alhamdulillah. Alhamdulillah atas segala apa yang dikaruniakan kepada kita semuanya. Allah pemberi nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat hidup, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu beraktivitas, melaksanakan azam-azam niatan kita, termasuk niatan kita untuk memadukan dua remaja yang saling mencinta. Kita tidak tahu mereka bagaimana mengukir cinta, menyulam sayang, tapi hari ini kedua remaja tersebut ingin membuktikan, membawa bahteranya menuju kepada satu ikatan pernikahan secara islami. Mudah-mudahan niatan mereka lurus, sukses tanpa ekses, amin. Salawat dan salam dihadiahkan, moga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa sunnahnya kita ikuti. Mudah-mudahan kita semua menjadi sebagian daripada umatnya yang terbaik, amin ya rabbal alamin. Hadirin, kepada yang terhormat, selanjutnya Bapak petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Indramayu, berikut Bapak lebeknya
Alhamdulillah hari ini yang hadir di tengah kita adalah kepala kantor urusan agamanya langsung, Bapak Dr. Andes Mahfudin MM, Bapak Kadropi dan keluarga besarnya, para tokoh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, semuanya. Betapa besar dan bahagia hati kami, keluarga besar Bapak Tarkim, karena kelihatannya jalan yang akan ditempuh oleh kami untuk menikahkan kedua remaja ini betul-betul akan mendapati finishing touch. Pengantin laki-laki Ananda, putra tercinta dari Bapak Kadropi, dinantikan oleh kami takabli, alhamdulillah dongol Hendra Gunawan ya. Datang ya, betapa kalau misalnya beliau tidak datang, apa yang akan kami lakukan Pak? Masa kedua wakil Pak Haji? Alhamdulillah datang, sempat membuat cemas Pak Haji, Pak Kiai gitu. Remaja kami Dwi Cahyati ingok maning. Nah itulah barangkali seninya mengingatkan saya pada waktu dulu, pada waktu akan nikah juga beli sabar. Hadirin yang saya hormati, ada empat hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kadropi dan keluarga besarnya, diiring dengan penuh kekompakan oleh tokoh ulama dan lain sebagainya, guyub menandakan nilai-nilai gotong royong masih berada, masih tercipta di Pabean Uding. Terima kasih Pak. Gitu. Yang kedua, di dalam pelaksanaan penerimaan kami ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu tempatnya, baik itu penerimaan yang lainnya, mohon maaf, mohon maklum. Ya inilah barangkali Pak Kadropi, istana kami Pak, sesek. Beda mungkin dengan di sana, lega bernapas saja enak Pak. Ya tapi itulah barangkali keadaan kami. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mohon maaf andai kata dalam penerimaan ini kurang berkenan di hati. Karena bagaimanapun manusia berencana, Allah yang menentukan. Al-insan mahalul khotoi wan nisyan. Manusia tempatnya segala kesalahan, salah, luput dan doa. Terhadap semua itu sekali lagi, bukakan pintu maaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, terhadap penyerahan yang tadi diungkapkan oleh Pak Haji yang masih muda, remaja, berapi-api kata-katanya, lumayan padat gitu, membawakan surat An-Nisa dan sebagainya, bagus. Jujur di hadapan sebuah pihak calon mempelai laki-laki, saya terima. Ya bakal diterima balik maning kangen nes. Dengan satu harapan, penerimaan ini insya Allah akan kami nikahkan dengan putri kami tercinta Ananda Dwi Cahyati. Terakhir dari kami, kita semua berkumpul di sini dalam rangka untuk menyaksikan akad nikahnya, pelaksanaannya dari semua pihak, baik dari puskesmas ada yang datang, dari mana datang, semuanya guyub pengen menyaksikan jalannya pernikahan ini gitu. Insya Allah nanti yang akan menikahkan bapaknya sendiri lebih afdol gitu. Anak wadon siji-sijinya dikawinakan di wakilakan yang panahin gitu. Enak pe lagi kedekar-kedekar waya kawin dicerahkan yang panahin, kawinkan sendiri. Saya mohon sekali bagi yang hadir di sini, doakan mereka berdua di dalam napaki bahtera rumah tangga,
kira-kira sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21 terbentuknya satu dan satuan tatanan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah warahmah sudah pasti karena kasih sayang bahagia itu awal-awal juga sudah direncanakan. Ini yang namanya sakinah yang perlu diperjuangkan luar biasa. Adanya timbul saling pengertian di antara keduanya, karena bagaimanapun dua budaya, dua kehidupan sekarang dijadikan satu, yang insya Allah Ananda Gunawan akan menjadi imamnya. Siap nak Gunawan? Ya siap baiklah. Ya, beli siap berat gitu. Tonton yang para kiai gitu. Siap kan? Siap. Wes kenceng alhamdulillah Bapak Tarkim. Percaya saya, tekadnya bulat. Hadirin yang saya hormati, itulah barangkali sekedar sekapur sirih dari kami, keluarga besar Bapak Tarkim dan Ibu Wai. Nah, di dalam menyampaikan acara ini, atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terhadap segala kekurangannya kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah tercipta. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah serah terima aserahan dari calon mempelai pria. Ibu dari Ananda Mas Hendra Gunawan beserta ibu dari Ananda Dwi Cahyati untuk menerima aserahan. Bisa salaman, Ibu. Salaman. Bung MC, kelihatannya pengantin laki-laki celinguk-celinguk sehingga bau pak. Celinguk mengharap, celinguk mengguri, mengiringan, ngelati apa kudku. Nah untuk itu mangga Nokdian diiring pengantinnya gitu. Supaya A.A. Gunawannya ini, Hendranya ini rada tetek setitik gitu. Silakan didatangkan. Nah alhamdulillah. Dra, Mak Hendra, coba didelang nang. Kuntutunan. Coba dilihat, betul nggak itu? Iya. Sana sempat, masuk aja ke sana. Alhamdulillah, iku pengantin lanang calon langsung nyengir bae sira. Alhamdulillah. Mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wassalatu rasulillah la hawla wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun al-aya. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Tarkim beserta Ibu. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Kadropi beserta Ibu. Yang saya hormati Saudara Hendra Gunawan Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan Saudari Dwi Cahyati Ahli Madya Manajemen Informatika. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu bil khusus para ulama, para kiai, para sepuh, asatidah baik dari Desa Paben Mudik maupun dari Kelurahan Margadadi yang saya muliakan. Alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menuju siang ini kami sama-sama akan melangsungkan akad nikah antara Saudara Hendra Gunawan dengan Saudari Dwi Cahyati. Mudah-mudahan ananda berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
mempunyai anak yang soleh dan solehah. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya hingga umatnya di akhir zaman. Alhamdulillah saya berdasarkan urusan agama Kecamatan Dramayu mengucapkan banyak terima kasih karena kuda calon mempelai ini telah hadir kantor kami, telah memenuhi undangan kami untuk pembinaan pelestarian perkawinan. Alhamdulillah Bapak Ibu, barangkali nanti ada calon mempelai yang akan mendaftarkan diri. Sekarang ada pembinaan namanya BP4 Pak. Jadi pembinaan ini diwajibkan kepada calon mempelai ini rencananya 3 bulan, tapi belum keluar ya. Mudah-mudahan nanti hanya 2 hari saja. Yang penting hadir hari Selasa sama Rabu jam 8 sampai jam 12. 2 hari. Jadi setiap jam 8 sampai jam 12 kita disertakan untuk memanggil kedua calon mempelai ini untuk pembekalan. Jadi karena pengantinnya sudah dibekali Pak dari pihak instansi lain, dari puskesmas, dari PLKB, dari MUI, dan dari penyuluh agama, serta dari penghulu atau dari yang lainnya, pengawas yang madrasah. Untuk itu nanti mempelai ini dapat ilmu lumayan. Jadi kita membayar ke negara tidak sia-sia, dikasih ilmu, dikasih bekal. Bekal untuk berumah tangga, bekal untuk hubungan antara suami istri. Jadi walaupun zaman now harus ada bekal-bekalnya. Karena apa? Tadi sholat tahajud aja pakai HP. Iya, tapi tergantung yang memakainya ya. Mudah-mudahan tidak. Kalau ibadah jangan dimasukin ke HP. Kecuali dalam keadaan guyonan apapun boleh ya. Tapi kalau kita dalam khusyuk jangan dipamer-pamerin. Ya, masukin ke Facebook, masukin ke YouTube, jangan. Mudah-mudahan nanti semua juga bisa memilih, memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dan alhamdulillah dia yang berbahagia karena Hendra Gunawan dan saudari Dwi Cahyati ini sudah istilahnya mantap pilihannya ya. Sudah menjalin kasih sayangnya. Kata saya tanya berapa bulan kata saya tuh. Ya lumayan katanya. Baru kenal, tapi lumayan baru kenal sudah dipinang ya. Alhamdulillah. Hari yang berbahagia alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kewajiban-kewajibannya seorang suami dan istri nanti jangan sampai lalai. Mas Hendra Gunawan dan Mbak Dwi Cahyati, nanti istri kewajibannya kepada sang suami bagaimana? Suami pun sama, kewajiban kepada istri bagaimana? Semua juga punya porsinya masing-masing, punya kewajiban masing-masing ya. Jangan istri jadi suami, suami jadi istri, nanti dunia kebalik. Mudah-mudahan nanti ada porsinya masing-masing. Mbak Cahyatinya punya porsinya masing-masing ya. Nanti bisa menyediakan segala sesuatunya. Dan istri halus pelayanan prima, melayani sang suami, menjaga harta sang suami, dijaga hartanya ya. Jangan punya penuh sendiri. Terus yang ketiga, menjaga harkat martabat seorang suami. Misalnya sama-sama bekerja, sama-sama nyari nafkah, kita harus profesional. Kita harus menjaga diri masing-masing bahwa saya sudah punya pasangan ya. Terus yang keempatnya, taat patuh terhadap suami. Mentaati apa kata suami. Alhamdulillah rumahnya Mbak Dwi Cahyati ini lumayan. Bisa serap-serap ya, tapi ketemu. Lumayan, jadi tidak apa maksudnya lalu lalang lalu lintas. Jadi hanya motor bisa masuk ya. Dan alhamdulillah Mas Hendra ini lumayan orangnya pendiam ya, tapi bisa beradaptasi dengan sesama. Iya, karena dia berpendidikan S1 ya, sarjana kesehatan masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat sini ada yang sakit bisa membantunya. Ini namanya gunawan, harus berguna ya. Jadi gunawan, berguna kepada agama, bangsa, dan negara, terutama masyarakat ya. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, insya Allah Mas Hendra Gunawan akan memberikan mas kawin kepada Dwi Cahyati, yaitu berupa perhiasan emas seberat 6 gram ya, 6 gram 100 mili, iya ada 100 milinya, dan uang senilai 182.200 rupiah
Punten Mangga ada warikan mas kawinnya. Ayo A. Nah ini mah duduk aja dulu gampang. Ini udah cepat-cepat bisa kok ngimakan kok gampang. Simbolis aja dulu. Ya. Stop kamera. Nah, saling pandang. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Mas kawin itu berarti nafkah awal dari Mas Hendra Gunawan kepada Dwi Cahyati. Mudah-mudahan nafkah awal ini bisa diabadikan nanti ya untuk kenangan cerita anak cucu. Dan nanti insyaallah Mas Hendra ini akan menjadi imamnya keluarga. Jadi pimpinannya keluarga, khalifahnya keluarga laki-laki ya. Laki-laki adalah khalifahnya wanita. Arizalu kawamuna lanisa nanti alhamdulillah Pak Haji Sudirman tadi tidak ada Arizalu. Biasanya kalau ada pihak menganten ada Pak Haji Sudirman tuh orangnya aktif di sini lingkungan sini kalau nggak ada Pak Haji Sudirman sepi. Makanya alhamdulillah di masyarakat sini sampai di apa Karang Tuwon, Karang apa malah gitu pasir-pasir kah? Bukan sini. Karang Sawah, alhamdulillah Pak Haji Sudirman. Jadi Pak Haji Sudirman bapaknya dulu naib. Jadi alhamdulillah anaknya serba bisa. Iya. Hari yang berbahagia alhamdulillah Mas Hendra Gunawan sudah memberikan nafkah awal yaitu mas kawin ya, boyongan. Nanti Mbak Dewi Cahyanti mau diboyong kemanapun kepada Mas Hendra harus mau ya, harus mentaati apa kata suami, ngambil yang bagusnya. Kalau tempatnya yang jelek-jelek, dibelok-belosokin, jangan mau ya. Tempatnya yang mewah, ya, insya Allah mau. Enak Bebe Nutik, wow kayak kota sekarang mah. Saya lewat ke situ aja udah susah. Motor banyak, lalu-lalang. Apalagi depan masjid, masjidnya rusak depannya tuh ya. Jalannya rusak, jalan lalu-lalang lintas ke ada jalan layang di situ. Pagirikan, Babadan, Babadan kasihan. Tidak ada jalan untuk menuju Babadan, belokan, sisaan. Iya, kalau punya mobil mesti atur dulu ke Pagirikan, baru balik lagi. Kasihan, makanya insya Allah mudah-mudahan regenerasi yang akan datang membangun masyarakatnya ya. Hari yang berbahagia, alhamdulillah saudara Hendra Gunawan dan Dwi Cahyati ini mudah-mudahan sudah siap menjalani bakti rumah tangga menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawadah, warohmah ya. Punya kasih sayang, punya ketentraman ya. Rumah tangga yang tidak ada halangan apapun ya. Karena apa? Biasanya rumah tangga banyak rintangan, tantangan, cobaan. Kalau di lautan banyak badai, karang, segala macam ya. Makanya kita harus tawadu sebagai manusia, harus ikhtiar, tawakal, dan sabar ya. Jadi harus istiqomah. Benar-benar kita akan kembali ke asal. Jadi jangan mentang-mentang kita masih muda, mentang-mentang masih sehat. Alhamdulillah, kemarin saya dikasih peringatan. Seluruh badan lemes kabeh. Kayak wong bener-bener lemes. Makanya tiada daya dan upaya. Oh, makanya supaya sehatku, alhamdulillah, bersyukur. Supaya kesehatan. Jangan kita mentang-mentang muda, orang tua, kita menyanyiakan orang tua. Mumpung masih ada orang tua, ayo. Kita bersilaturahmi pada orang tua kita, ya. Jangan lupa kepada orang tua kita yang membesarkan, yang mendidiknya, melahirkan. Makanya jadi anak jangan sampai lupa terhadap orang tua. Alhamdulillah kemarin dikasih nasihat. Tapi saya cuma sebentar karena ada ini hanya badalan saja ya. Karena pada datang dari puskesmas aja datang, dari PLKP datang. Jadi alhamdulillah. Jadi kedua compelai ini Pak alhamdulillah. Dari pihak Hendra Gunawan dan Dwi Cahyati ini tidak ada halangan yang menghalangi akad nikah dan semuanya masih sama-sama akan memperjuangkan dirinya masing-masing
akan membina rumah tangga dan menjadi rumah tangga yang bahagia. Amin. Hari yang berbahagia, tidak panjang lebar lagi, dan alhamdulillah saya rasa cukup karena sudah panjang lebar dari penerimaan, penyerahan sudah semuanya komplit. Untuk itu saya kembalikan kepada pembawa acara, kepada kami, persilakan. Acara selanjutnya adalah akad nikah, tapi sebelumnya akan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada yang terhormat Ustazah Yanti dan Sariwi Tilawah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatil alimin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Ia menciptakan untuk kamu jodoh dari jenis kamu agar kamu menemukan ketentraman dan cenderung kepadanya. Dan Ia membuat di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar dapat tanda bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Ia menciptakan langit dan bumi dan perbedaan bahasa serta warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda bukti bagi semesta alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Bapak Ibu hadirin sekalian, tamu undangan yang dirahmati Allah, tibalah saatnya pada acara inti pagi hari ini untuk acara akad nikah yang akan dipimpin oleh orang tua dari calon mempelai pria wanita. Kepada yang terhormat Bapak Tarkim, kami persilahkan untuk melanjutkan acara akad nikahnya. Selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak KUA dan Bapak Lebek untuk memberi doa, memimpin doa. Aku qali hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih. Mangga Mbak Dewi dibaca. Benten minta wali. Salim dulu sama bapaknya. Halo. Salaman, Pak. Maju bapak maju. Enak. Lambung tangannya tahan. Bapak Tarkim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Tarkim, saya mohon izin wali nikahan dan kawinkan saya kepada seorang laki-laki bernama Mas Hendra Gunawan bin Bapak Kadropi dengan diberi mas kawin berupa perhiasan emas 6,1 gram dan uang 182.200 dibayar tunai kepada bapak saya serahkan sepenuhnya. Ya, sok latihan dikit ya. Ya, saksi mangga Pak Haji, Pak Haji Jumali dengan Pak Slamet Sutikno ya. Semua juga saksi ya. Alhamdulillah langsung bapaknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawijuka ala ma'amarallahu ta'ala bihi min imsyakil ma'rufin wa tasrikhin bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ananda Hendra Gunawan bin Bapak Adrofi, saya nikahkan dan kawinkan anak saya yang bernama Dwi Cahyati kepadamu dengan diberi mas kawin berupa perhiasan emas seberat 6,1 gram dan uang tunai Rp182.200 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dwi Cahyati binti Bapak Tarkim sah dan halal untuk menjadi istri saya dengan diberi mas kawin tersebut dibayar tunai. Iya, saksi bagaimana sah? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu laka wa barakah wa jama'a bainakum ma fi khair birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Ya, siwa talik gak usah dibacakan ya. Dibaca beli no? Beli. Dibaca konon. Terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa tanggal 18 Februari 2020, saya Hendra Gunawan bin Kadropi bin Bapak Kadropi berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Dwi Cahyati bin Bapak Tarkim binti Bapak Tarkim dengan baik muassaro bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabiyil mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin khususan ila wa ila ruhan jasid ahya indra gunawan ila ruhani wa jasadihi tu jahyati wa nasallallahu
الله تعالى يا الله بحق وسلامة في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا نعمين حمدا ينعم ويكافي مجيده. يا ربنا لك الحمد ما ينبغي لجلال وجهك الكريم يا عظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعلما متقبلا ورزقنا طيبا واسعا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمؤمنين. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وفتنتهم إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين إندركنا وبين دوي جاية كما ألفت بين آدم ووالي بينهما كما ألفت بين إبراهيم والي بينهما كما ألفت بين علي وفيما والي بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى والي بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة. اللهم ألي بين المحبة والوداد والجكمة ومنسل الصالحة من البنات والأولاد حتى يرون الأسبات والأفراد وباس عليهما من الرزق الخلال ما يكون كفاية وجدا واقفد ما من مخير الخلق أجمعين. اللهم لسلطان العظيم وللمن القديم وللوجهك الكريم وولي الكلمة التامة ودعوة المستجابة أهل الحسن والحسين من أنفس الحق من القدرة والناظرين وأن الإنس والجن والشيطان ويقعد الذين كفروا لأجلكنا قد بأبصرهم لما سمعوا ذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وورث سليمان داود عليه السلام الودود العرش المجيد. طول أمورنا وشق جسدنا وقت حاجاتي يا الله يا الله يا الله آمين. وقتي حاجاتي واكسر أمالي وولد وحبيب للناس أجمعين وتبادل أدوات كلها من بني آدم عليه السلام من كان خيا ويحكو القول على الكافرين وقل جهق وجهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجد الظالمين إلا قصرا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنخل بالعقاب وتنفرج بالقراب وتقضى بالحوائج وتنال بالرهائب وقصر الخاتم ويستسر الهمام. الله بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله.